banyak banyak tu. Tahniah. Siaran langsung ini dibawakan khas kepada anda oleh Akademi YouTuber Malaysia. Sebuah inisiatif E-Didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Tumpukan perhatian anda. Siaran langsung akan bermula sebentar lagi. Link sijil akan diberikan di hujung siaran ini. Pastikan diisi dalam tempoh yang ditetapkan. Terima kasih. Mikrofon Kak Juma tak bunyi. Selamat datang ke Pusat Pendidikan Akademi YouTuber dengan kerjasama E-Didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Bermula percuma dan selamanya akan terus percuma. Bagi memberkati lagi kelas kita pada malam ini, marilah bersama-sama kita memulakan dengan membaca surah Al-Fatihah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Bersua kita kembali ya pada malam ini bersama dengan guru-guru yang berada di konti pada malam ini. Kami berempat. Okay, dan pada malam ini kita akan bersiaran secara langsung dari channel Ustazah Rohaizah binti Muhammad Suhur. Okay. Sesiapa yang belum subscribe, sila tekan button subscribe di bawah sana, iaitu yang berwarna merah itu, dan sila tukarkannya kepada warna kelabu supaya anak-anak tidak ketinggalan ya sebarang perkongsian daripada Ustazah Rohaizah. Nama sebenar beliau ialah Rohaizah binti Muhammad Suhur, Muhammad Suhur dari SK Bandar Seri Putera, Bangi, Selangor. Dan kita akan belajar ya pada malam ini subjek pendidikan Islam sekolah rendah di bawah bidang sirah dengan tajuknya Pembukaan Kota Mekah. Dan kelas kita pada malam ini akan berlangsung selama 1 jam. Antara ahli konti yang bersama dengan Ustazah Rohaizah ya pada malam ini yang akan menemani kamu sehingga ke akhir siaran ini ialah yang pertama Ustazah Yusni Syazana binti Yunus dari SK Iskandar Perdana Perak Tengah Perak ya selaku control host pada malam ini. Seterusnya yang di tengah yang berkacamata itu ialah Ustazah Salasia binti Amran dari SK Taman Bunga Raya 2 Rawang, Selangor selaku pemerhati, dan Ustazah Umi Juma dari SK Pusat Dungun Terengganu ya bertindak selaku moderator anda pada malam ini. Sebelum kita meneruskan kelas kita ya, Ustazah ingin berpesan ya kepada murid-murid semua, sekiranya anak-anak ingin melontarkan komen, okey, untuk menulis komen pada ruangan chat itu, sila tulis yang murni-murni sahaja ya, dengan bahasa yang sopan saja. Dan apabila berpeluang naik ke konti, jangan lupa on kamera dan mute ya YouTube tersebut supaya tidak mengganggu perjalanan semasa berada di konti. Dan Ustazah mengucapkan terima kasih kepada anak-anak yang bersama dengan kita pada malam ini. Sebelum kelas kita bermula, suka Ustazah ingin berkongsi ya beberapa perkara baru ataupun pengumuman baru yang perlu anak-anak tahu ya. Okey, yang pertama iaitu bermula 24 Mei yang lalu, itu pada kelas kahi yang lepas ya masa slot Ustazah tu. Okey, Akademi YouTuber telah memperkenalkan program mata kredit yang mana murid-murid dapat menebus ya. Bila dah mata kredit tu terkumpul, anak-anak dapat menebus mata kredit tersebut dengan melihat pada buku ataupun katalog yang berada di Akademi YouTuber di portal.
Dan untuk mendapatkan mata kredit tersebut, anak-anak hendaklah mengikuti kelas live yang dilaksanakan oleh Akademi YouTuber. Mana-mana kelas live yang berkaitan dengan anak murid. Satu kelas live itu bersamaan dengan 3 mata kredit. So, anak-anak boleh kumpul mata kredit itu dan boleh menebus dan mendapatkan ganjaran yang hebat di portal Akademi YouTuber. Mata kredit terkumpul ni boleh ditebus bila dah cukup syarat lah. Okay. Walau bagaimanapun, link kredit hanya akan diberikan bersama dengan link sijil di hujung siaran. Jadi kalau anak-anak ingin mendapatkan kod dia untuk mengisi link kredit tersebut, anak-anak hendaklah stay dalam kelas ini dari awal sehingga ke akhir. Jangan tinggalkan kelas Ustazah Ruhaizah pada malam ini ya, supaya anak-anak tidak ketinggalan ya untuk mendapatkan kod tersebut. Dan seterusnya, Ustazah akan pecahkan, Ustazah akan berikan kod yang pertama pada malam ini. Okey, Ustazah sebut ya, supaya anak-anak tak lupa, pastikan bersama dengan anak-anak sekarang ada buku catatan dan juga pensel ataupun pen ya untuk mencatat kod, iaitu kod yang pertama ialah nombor 7. Okey, ni boleh bilang nombor 7. Okey. Anak-anak boleh menulis kod tersebut, pastikan tidak lupalah untuk terus bersama untuk mendapatkan kod yang seterusnya. Dan pengumuman seterusnya, untuk link sijil pula, mengisi link sijil, anak-anak hendaklah menggunakan account e-didik sahaja. Menggunakan email e-didik sahaja dan sebelum mengisi hendaklah launching lah terlebih dahulu supaya anak-anak tidak tersilap account ya semasa mengisi. Dan kata laluan akan diberikan sepanjang kelas ini berlangsung. Tempo aktif link sijil tersebut macam biasa selama 30 minit sahaja selepas habis bersiaran ya. Dan kita nak mulakan kelas dah pada malam ini. Sila fokus pada isi pelajaran yang akan disampaikan oleh Ustazah Ruhaizah. Tanpa melengahkan masa, cepat-cepat Ustazah cakap ni sebab tak nak buang masa, Ustazah mempersilakan Ustazah Ruhaizah binti Muhammad Suhur untuk memulakan kelas kita pada malam ini. Dipersilakan Ustazah. Alhamdulillah. Dengar tak suara Ustazah? Terima kasih kepada Ustazah. Apa khabar semua murid-murid di luar sana? Alhamdulillah, Ustazah harap murid-murid semua pun sihat macam Ustazah-Ustazah di atas ni juga. Di konti insyaAllah. Okey, jadi tak tolong sharekan Ustazah punya Ustazah punya Okey, terima kasih Ustazah Yus. Baiklah murid-murid, alhamdulillah, ahlan wa sahlan. Jadi insyaAllah hari ini kita akan belajar pendidikan Islam, bidang sirah, tajuk pembukaan kota Mekah. Saya harap semua dah bersedia dengan buku nota. Okay, selain untuk mencatat kod untuk tebus mata kredit, okay, untuk salin juga isi-isi penting. Dari tahun 1 sehinggalah sehingga tak kisahlah nenek atuk ke mak ayah pun boleh ikut gak kan. Mari sama-sama kita telusuri sirah idola kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Okey, yang dah terer sirah tu sebagai ulanganlah. Okey, mari kita teruskan pembelajaran kita. Saya harap semua dah bersedia. Okey, sebelum itu kita berkenalan dulu dengan Ustazah. Mungkin ada yang dah kenal, mungkin ada yang belum kenal. Ada tak dari sekolah Ustazah? Okey, jadi nama Ustazah Ruhaizah binti Muhammad Suhur. Macam yang disebutkan oleh pengerusi majlis. Ustazah dilahirkan di Kampung Kundang, Banting, Selangor. Ustazah mendapat ikhtisas di Ibda. Siapa tahu Ibda? Siapa asal Kedah angkat tangan? Okey. Ibda, KPLI, Sekolah Rendah Pendidikan Islam. Seterusnya sekarang Ustazah mengajar di SK Bandar Seri Putra Bangi, Selangor.
Dan ni yang paling penting ni, nanti nak isi kod apa kredit, mata kredit, ni Ustazah punya apa kita panggil username. Yes, terima kasih Ustazah Umi Juma. Ni keluarga Ustazah. Ustazah nak ucapkan selamat raya lah. Masih Syawal lagi kan? Okey, murid-murid ya. Sambil menyelam minum air, dah habis belum puasa Syawal? Masih ada masa untuk menghabiskannya. Yang belum habis lagi. Okey, seterusnya, macam biasa, inilah wajah-wajah guru-guru pendidikan Islam Akademi YouTuber. Ramai kan? Ni 30 lebih. Tambah lagi. Pendidikan Islam juga, sekolah rendah, IUB 3. Nanti kamu tahulah tu. Tengok dia punya slogan, bila sendirian kita biasa, bila bersama kita jadi luar biasa. InsyaAllah biiznillah. Okey murid-murid, sini adalah satu playlist disediakan untuk kamu, boleh dapatkan di portal academyyoutuber.com. Okey, kamu klik je sini, akan keluarlah semua video-video yang dihasilkan oleh ustaz-ustazah tadi. Okey, kamu boleh cari dari sekolah menengah, dari prasekolah sehinggalah ke tahun 6, insyaAllah. Yang sekolah menengah pun ada tapi playlist lain. Okey, seterusnya. Okey, mari kita mulakan dengan membaca umul kitab. Umul kitab pula, sorry. Kita baca doa semua murid-murid. Tadah tangan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma aftah alayna hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wahai Tuhan kami, bukakanlah ke atas kami hikmahmu dan bentangkanlah ke atas kami gedung rahmatmu. Wahai Tuhan yang maha pengasih, Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wahai Tuhan kami, terangkanlah hati-hati kami, mudahkanlah urusan kami, bukakanlah ikatan lidah kami, fasihkanlah tutur kata kami. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Okey, alhamdulillah, bak kata iman sufi, mari fokus. Kita mulakan kelas kita insya-Allah murid-murid dengan okey, apa yang nak kita capai hari ini? Okey, yang pertama insya-Allah saya harap kamu semua dapat menguasai kronologi pembukaan kota Mekah, menguasai susur galur kronologi itu ya, urutan peristiwa pembukaan kota Mekah. Kemudian boleh menjelaskan, kita dapat menjelaskan, dapat mengikuti apakah tindakan Rasulullah dan para sahabat dalam peristiwa pembukaan kota Mekah. Seterusnya, memperincikan iktibar daripada peristiwa pembukaan kota Mekah. InsyaAllah, semoga semua ni dapat jadi, kenapa kita belajar sirah? Untuk jadi panduan. Macam kita contoh kita ada masalah, okay, oh Nabi buat macam gini, aku ikutlah insyaAllah. Okay. Jadi mari kita tengok apa dia ni pembukaan kota Mekah ni kan. Okey, jadi pembukaan kota Mekah ni ataupun dikenali juga sebagai Fathu Makkah, okey, adalah merupakan satu peristiwa peristiwa penting pembebasan kota Mekah. Ingat ni, pembukaan kota Mekah ataupun disebut juga sebagai Fathu Makkah. Merupakan peristiwa penting pembebasan kota Mekah daripada apa? Daripada mana dia tak keluar? Daripada pengaruh, amalan dan cengkaman jahiliah. Adakah masa itu masyarakat waktu itu mundur? Tak, maju tetapi dari sudut akhlaknya mungkin. Okey, mari kita lihat seterusnya punca pembukaan kota Mekah. Semua boleh Tak ada laju sangat kan Ustazah buat ni? Okey. Baiklah murid-murid.
apakah punca pembukaan kota Mekah tu? Ingat tak sebelum ni kita belajar mengenai perjanjian Hudaibiyah. Ha, jadinya nak dijadikan cerita musyrikin Quraisy telah mengkhianati perjanjian Hudaibiyah. Ha, perjanjian Hudaibiyah kan yang ada berapa tu? 5 dia punya isi dia tu. Ha, Okey, antaranya isinya ialah gencatan senjata. Ha, antara isi perjanjian Hudaibiyah itu ialah gencatan senjata dan umat Islam ataupun semualah bebas untuk melakukan perjanjian dengan siapa-siapa pun. Okey, jadi kat sini musyrikin Quraisy ni dia dah mengkhianati perjanjian Hudaibiyah tu dengan membantu Bani Bakar memerangi kabilah Khuza'ah. Kabilah Khuza'ah ni mengikat janji setia dengan pihak muslimin. Ha, kita recall balik eh. Okey, jadi apabila Nabi SAW dapat tahu mengenai pengkhianatan ini, lalu Nabi pun perintahkan kaum muslimin untuk bersiap berangkat ke Mekah bersama dengan Nabi. Okey, sebab dah berlaku pengkhianatan, jadi Nabi pun arahkan. Jadi semua umat muslimin ni bersiap sedia. Jadi masa nak berangkat tu, dalam perancangan Nabi merahsiakan tujuan dan pergerakan keberangkatan mereka ke Mekah. Dan seterusnya Nabi melantik. Nabi melantik Kulthum bin Hussein untuk menggantikan Nabi di Madinah sepanjang pemergian Nabi ke Mekah. Okey, nampak tak murid-murid? Dapat tak? Dapat tak poin-poin dia? Ingat? Okey. Baik, seterusnya mari kita tengok. Okey. Apabila Nabi dan umat Islam telah bersedia, okey, lepas tu berperangkan cikgu. Ha, tunggu. Belum lagi. Ha, mari kita tengok eh. Okey. Peristiwa pembukaan kota Mekah ni, okey, ada lima dia punya susul galur dia. Mari kita tengok. Yang pertama sekali ialah berlakunya pada bulan Ramadan tahun ke-8 Hijrah. Ha, bulan Ramadan tahun ke-8 Hijrah. Ingat, masuk dalam otak. Kunci, buang kunci. Jangan bagi dia keluar duduk dalam otak ni. Ha, sampai mati, okey? Okey. Ha, berlaku pada bulan Ramadan tahun ke-8 Hijrah. Di mana? Okey, Nabi berangkat ke Mekah bersama dengan seramai berapa orang? 10,000 orang kaum muslimin. Ha, ramai tak? Alhamdulillah kan, ramai kan? Ha, jadi Nabi pun berangkat ke Mekah. Dalam perjalanan setibanya di Maruz Zahran, nama tempat, sebuah nama tempat ya. Okey, apa yang berlaku kat sini? Ha, mari kita tengok. Nabi mengarahkan umat Islam membina kemah, mendirikan kemah kat situ. Lepas tu menyalakan sebanyak mungkin obor. Obor kan api tu kan? Yang kita kalau malam-malam dulu-dululah, sekarang nak jumpa obor pun payah dah. Tak tahulah anak-anak zaman ni tahu ke tak obor kan? Dia tahu kan kalau sukan kan, sukan si ke kan, apa ni, Olimpik ke, ada obor kan. Di pembukaan dia mesti ada nyalakan obor. Tapi obor sekarang lah macam-macam. Obor dulu dia tak tahu. Dulu kita guna kayu. Kayu. Okay. Jadi umat Islam pun pasanglah obor banyak-banyak ni. Pasang obor banyak-banyak. Itu strategi bijaknya Nabi kita. Oh, zaman sekarang pakai mercun. Oi, tak boleh mercun. Okey. Pasang obor tu sebenarnya kan nak menunjukkan kalau banyak obor seolah-olah askar tu ramai. Ramai. Menggerunkan.
menghadirkan, mendatangkan rasa gerun ke apa musyrikin Quraisy. Bila tengok ui ramainya umat Islam ni kan, tentera Islam ni datang ke Mekah. Jadi first impression pun dah rasa seram kan. Obor ya kawan-kawan, bukan obor-obor ya. Obor-obor kena masuk laut belakang ni. Bukan obor-obor ya. Okey, seterusnya setibanya di sebuah tempat lagi bernama Zutua. Okey, Zutua. Okey, di tempat bernama Zutua, apa yang berlaku? Kat sini Nabi memasang strategi pula. Ya, memerintahkan kaum muslimin supaya masuk ke Mekah melalui jalan yang berbeza. Masuk ke Mekah melalui jalan yang berbeza tu kenapa? Supaya sekejap lupa hidupkan bateri. Okey. Supaya melemahkan. Ingat ni, ada kuis ni. Nanti tak ingat pula. Tulis. Tujuan dia ialah untuk melemahkan kesatuan dan kekuatan musyrikin Mekah. Contoh kan gambar ni kan? Contoh dia buat, dia pasang strategi sini je. Contoh kan askar dia bertahan di sini. Jadi Nabi buat strategi, okey, ada yang lalu depan, ada yang lalu tepi, kiri, kanan, kan, belakang. Ni nampak ni anak panah ni kan? Belakang sini. Jadinya diorang pun tak boleh nak fahamlah tu kan, melemahkan. Maknanya dari satu tempat dia berkumpul, tiba-tiba dia pun berpecah-pecah gitu. Dan keadaan umat Islam telah bersedia. Jadi Nabi juga berpesan, wahai kaum muslimin, jangan memerangi kecuali apabila kamu diserang. Nampak tak kat situ? Adab. Adab. Nabi masya-Allah nak perang pun ada adab. Kemudian walaupun macam tu, kaum muslimin yang di bawah pimpinan Khalid bin Al-Walid telah diserang. Namun alhamdulillah dapat masuk ke kota Mekah dengan selamatnya. Jadi nampak tak murid-murid? Idola kita. Nabi Muhammad baiklah ustazah, dia bagi tawaran untuk keselamatan. Okey, baiknya. Jadi banyak sangat kan, sebab tu kita kena jadikan Nabi idola kita. Betul tak? Okey, setelah berlakunya ada yang bertempur, ada yang tidak bertempur, ada yang diserang, ada yang tidak diserang, masuklah ke kota Mekah. Akhirnya Nabi dapat masuk ke dalam ke kota Mekah. Nabi masuk kota Mekah naik apa anak-anak? Cuba tulis. Nabi masuk kota Mekah naik apa? Siapa boleh jawab? Mulianya Nabi kita masya-Allah. Kan betul. Naik unta Arfa, betul. Dia jawab naik unta. Sebab apa tu, clue dah ada gambar. Gambar dah tunjuk unta. Dia boleh fokus. Okey, jadi Nabi majoriti masuk, jawab unta lah. Ya betul. Ini yang semua. Okey, Nabi masuk ke kota Mekah dengan menunggang unta. Kemudian Nabi menundukkan kepala. Kenapa Nabi menundukkan kepala? Nabi menundukkan kepala menunjukkan orang kalau dah menang kan. Contoh dia dah masuk ke dalam sesebuah tempat yang dia nak takluk, contohlah nak bebaskan, nak ambil kan, contohnya kan. Wah, mestilah dengan gahnya kan. Tetapi Nabi tak. Nabi menundukkan kepala tanda merendah diri kepada Allah. Merendah diri. Ada jawab hormat ya, sebagai tanda hormat. Tanda bersyukur dan berterima kasih Nur Aisyah cakap. Bersyukur dan terima kasih. Betul Aisyah. Bersyukur dan terima kasih atas kemenangan umat Islam membuka kota Mekah. Nampak tak tawaduknya Nabi kita? Kan dia ajar kita ni. Bukan ni kita belajar ni. Baiknya Nabi tapi tak ambil apa-apa. Kan?
Jadinya kita periksa nombor satu. Alhamdulillah, terima kasih cikgu. Terima kasih kawan-kawan semua yang tolong. Ha, nampak tak? Terima kasih mak ayah yang tolong doa. Ha, itulah dia Nabi ajar pada pada kita. Ha, okay. Boleh semua murid? Alhamdulillah, bersyukur betul. Berterima kasih kepada Allah. Hormat. Okay, ya? Jadi, Nabi dah masuk ke dalam, dah masuk ke kota Mekah, Nabi pun memberikan jaminan keselamatan. Nabi memberi jaminan keselamatan. Maknanya, siapa yang masuk rumah masing-masing? Oh, Nabi kata, siapa masuk rumah masing-masing? Siapa masuk Masjidil Haram? Siapa masuk rumah Abu Sufyan? Semuanya. Ha, dia buat apa? Diberikan jaminan keselamatan. Oh, semua orang pun, masuk rumah sendiri pun selamat. Ah, masuk rumah sendiri kan? Ha, mana yang tak sempat balik, masuk Masjidil Haram. Mana yang tak sempat lagi, rumah Abu Sufyan pun bolehlah, masuk je kan? Ha, sebab Nabi memberikan. Ustazah Rahiza, kita ya, boleh pecahkan kod yang kedua sekarang. Untuk sekarang ni kita akan pecahkan kod yang kedua. Okey, jadi anak-anak sila bersedia untuk mencatat kod yang kedua. Diharap ya anak-anak tidak menulis pada ruangan komen. Okey, kod yang kedua ialah nombor 5. Kod yang kedua ialah nombor 5. Okey, Ustazah, boleh sambung semula. Tulis kat buku nota, tulis. Okey, mak murid, kita sambung lagi. Nampak tak baiknya Nabi, beradabnya Nabi dengan musuh-musuhnya. Ha, nampak kan musuh-musuh kan, musyrikin Quraisy ni kan? Ha, di Mekah. Jadinya apa yang diperolehi kebaikannya kepada Islam ni? Jadi jaminan keselamatan yang diberikan oleh Nabi ini menyebabkan penduduk Mekah memilih keamanan. Mereka tak nak dah berperang. Dia pilih keamanan berbanding berperang dengan kaum muslimin. Ha, nampak tak hikmah dia besarnya? Hikmah dia masya Allah. Ha, jadi setelah semua menerima, Nabi pun tiba di Baitullah. Nabi tiba di Baitullah, baginda melakukan tawaf. Kemudian memusnahkan 360 buah berhala. Masa tu kan zaman jahiliyah, dalam Kaabah ada berhala, sekeliling Kaabah ada berhala yang jumlahnya 360 berhala. Selepas itu baginda pun berucap di khalayak ramai. Ya, betul Aisyah Atikah. Abu Sufyan ialah pemimpin Quraisy yang telah memeluk Islam. Sebab tu siapa masuk ke rumah Abu Sufyan menerima keselamatanlah, diberi jaminan keselamatan. Jadi Nabi memberi ucapan di khalayak ramai tentang apa? Kebebasan dan kemaafan yang diberikan kepada musyrikin Mekah, musyrikin Quraisy atas kesilapan yang lalu. Banyak kan kesilapan-kesilapan yang dilakukan, mengkhianati perjanjian kan, macam-macam. Jadi akhirnya ramai yang telah berbaiah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berjanji taat setia kepada Rasulullah. Masya-Allah. Jadi murid-murid semua jadi tak perang ni. Jadi tak perang. Jadi perang tak? Kiranya kod pertama dah keluar. Okey. Okey. Ha, kiranya jadi tak perang ni. Ha, maknanya tidak berlakulah peperangan. Okey, semua dapat ya? Semua boleh ya? Hebatnya Nabi Muhammad kan? Alhamdulillah. Ha, jadinya marilah kita sama-sama mencontohi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita. Kita belajar sirah itulah untuk mencontohi Nabi. Okey. Kita tunggu dia nak meloncat dulu Okey, murid-murid, seterusnya mari kita tengok iktibar. Dah nak habis dah kelas kita. Okey, iktibar daripada peristiwa
pembukaan kota Mekah. Iktibar yang pertama apa dia murid-murid? Iktibar yang pertama ialah kita apa dia? Hendaklah membuat perancangan dengan teliti dalam apa juga urusan kita. Dalam apa juga urusan kita. Contoh nak belajar, kena ada perancangan. Pukul berapa nak mula, pukul berapa nak habis, pukul berapa nak rehat, nota nak buat macam mana. Macam saya ni, orang yang tak suka baca nota. Cari apa kesukaan kita. Tengok video Ustazah Rohaizah, tengok video Ustazah-Ustazah, Ustazah Sal, Ustazah Umi Juma, Ustazah Yus. Tengoklah, ada orang dia visual kan. Dia nak tengok benda yang bergerak-gerak. Jadi tengoklah video. Ada orang dia rajin buat nota. Dia pun buat nota. Ikut kita punya apa kecenderungan masing-masing. Jangan tiru orang. Kalau tiru orang nanti tak sama dengan apa yang kita kebolehan kita. Dan kita Ustazah, okay, kita boleh beri laluan kepada Tuan sebentar ya. Supaya Ustazah dapat merehatkan tekak-tekak dulu. Kan bolehlah kalau nak minum air dulu. Okey, kita berikan laluan dulu kepada iklan ya untuk seketika. Tuition online percuma. Tuition online percuma. Layari www.academyyoutuber bagi mengikuti tuition online secara percuma. Prasekolah, sekolah rendah, sekolah menengah, semua ada di Akademi YouTuber. Rujuk jadual di laman sesawang www.academyyoutuber.com. Semoga masa terluang anak-anak anda diisi dengan sebaiknya. Tuition online percuma, mestilah Akademi YouTuber. Okey, kelas kita bersambung semula. Pastikan anak-anak telah bersedia untuk mengikuti kelas Ustazah Rohaizah. Sebelum itu, Ustazah ingin ingatkan sekali lagi ya untuk mengisi link sijil tersebut. Anak-anak hendaklah menggunakan email e-didik sahaja. Okey, dipersilakan Ustazah. Terima kasih Ustazah Umi Juma. Sempat Ustazah minum ais. Okey, alhamdulillah. Mari kita tengok. Tadi kita dah tengok dah. Yang pertama, iktibar yang pertama, buat perancangan dengan teliti dan laksanakan dengan bersungguh-sungguhnya. Kemudian mencontohi akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam mana Nabi? Tawaduk dengan kejayaan yang gilang gemilang tu, bukan sikit-sikit. Membebaskan kota Mekah besar tu. Okey, jadi kita pun mencontohi anak Nabi dengan tawaduk. Dapat je alhamdulillah sujud syukur, ucap terima kasih kepada cikgu. Bukannya, alah ni aku tuition, aku rajin lah. Bukan itu mendabik dada. Kemudian sentiasa bersyukur atas nikmat yang Allah kurniakan kepada kita. Boleh tak murid-murid? Harap-harap semua boleh. Semua tunggu kod ya. InsyaAllah ada. Betul. Nur Madihah. Ustazah tengok juga Nur Madihah ya. Dia kata pembukaan berlaku dalam keadaan aman selepas peristiwa ini, agama Islam semakin berkembang luas. Betul, sangat-sangat. Okey ya. Yang ketiga, iktibar yang ketiga ialah menjadi seorang yang pemaaf. Menjadi seorang yang pemaaf. Masya Allah, tengok Nabi. Nabi tunjukkan dalam peristiwa pembukaan kota Mekah tu, padahal bukan sikit-sikit kan umat Islam dibunuh. Bukan sikit-sikit punya kesalahan. Besar ya, tapi kerana inginkan keamanan, kemakmuran. Nampak? Okey, menjadi seorang yang pemaaf. Dan seterusnya, yang terakhir, sabar itu indah. Ya betul, just I me and Mu'ad. Just I me. Tak menunjuk-nunjuk apa yang kita peroleh. Semua Allah beri. Allah boleh tarik balik. Betul.
Tetapi tak salah juga untuk kita menunjukkan, bukan menunjuk-nunjuk. Contoh. Contoh Just Aimi dapat penghargaan ataupun dapat nombor satu, dapat hadiah. Aimi pun up dekat IG, contoh kan. Alhamdulillah hari ni Aimi dapat nombor satu dan cikgu bagi hadiah. Semoga kawan-kawan juga akan belajar bersungguh-sungguh tanpa ada rasa riak, tanpa ada perasaan negatif. Jadi yang sampai kepada orang yang membaca pun akan positif, positif, positif. Insya Allah benda tu menjadi motivasi. Walaupun akan ada haters, cewa. Itu normal lah. Kan? Segala kategori tu tetap ada. Okay, Syam Nazrin kata Nabi ialah seorang yang peramah kan Ustazah. Ya, sangat. Nabi apa suapkan Yahudi buta tu, bercerita pada Yahudi buta, walaupun Yahudi duduk cerca Nabi yang depan mata dia yang dia tak nampak kan. Tapi Nabi pergi juga, pergi orang yang baling duri dan sebagainya lah tu. Lalu-lalu kan? Nabi kan untuk ke masjid kan, dengan najis, dengan segala duri-duri yang tajam. Tapi betul, tetap dilayan dengan baik. Tetap dilayan dengan baik. Dan terakhir mengamalkan sifat sabar dalam kehidupan. Macam yang ditunjukkan oleh Nabi dan para sahabat. Hadapi ujian dan cabaran dengan sabar. Ui, saya selalu jadi... Inilah ini. Kata Just Aimi, kalau orang pergi kat kita macam mana? Risau juga tu. Kita ada. Yes. Ya Allah, kau je yang tahu kenapa dia dengki kat aku kan. Doa lah pada Allah sebab hati-hati manusia ni Allah yang Allah yang pegang. Kalau dengki, ya Allah, kau hilangkanlah rasa dengki kat dia tu. Jadikanlah dia memandang semua orang dengan pandangan kasih, kasih sayang. Boleh tak? Okay, insyaAllah semua boleh eh. Okay, mari kita. Habis dah Zaza punya slide ni. Saya bukan lover. Wow. Ini sama ayat tadi ni dengan apa tadi? Azmi ke apa? Okay, mungkin dah masanya ya kita untuk menguji minda kita. Ada banyak juga kot soalan ni yang disediakan oleh Zaza Rohaiza kepada anak-anak semua. Jadi Zaza Yus mungkin boleh tampalkan apa link untuk naik ke konti ya. Anak-anak yang ingin naik ke konti sila bersedia. On kamera, okay, mute YouTube. Okay, jangan buka, nanti akan mengganggu bunyi bising ya. Akan mengganggu kelas lah. Okay, jika dah ada yang bersedia, boleh bawa naik ke konti sekarang. Ada kuis. Kau ada kuis. Kuis ni kuis, kuisis ke? Tak. Macam biasa kita naik konti. Naik konti. Mari. Bila sebut kuis tadi, konti ke kuisis ni? Kita masih menunggu ya, menunggu anak-anak yang ingin bersama dengan Ustazah Rohaizah pada malam ini. Pastikan ya, apa yang telah diajar oleh Ustazah Rohaizah pada malam ini masih kekal dalam ingatan. Kalau dah renam macam nak keluar tu, recall balik, panggil balik, panggil balik. Jangan kasih dia keluar. Nanti nak jawab soalan ni. Okay, dah ada belum Ustazah Yus? Daniel minta. Nanti satu hari saya buat kuis. Nanti kalau nak kuisis, okay, kelas Ustazah. Oh, promo kelas kita pula hari Ahad ini jam 5 petang. Kelas yang minggu lepas pun ada pada ruangan komen. Link quizzes. Promote lagi sebab sambil menunggu kan tak ada lagi yang naik. Belum ada. Link sudah ditampak ya. Sila klik tersebut untuk naik ke konti. Kita ada ramai bersama dengan kita kan pada malam ini daripada tadi ya. Sekarang ni yang live bersama dengan kita seramai 73 orang. So kita lihatlah siapakah yang bernasib baik, yang bertuah dapat bersama-sama dengan Ustazah. Okey, kita lihat yang pertama. Itu dia. Adik Zulhilmi. Okey, apa khabar?
Alhamdulillah. Okey, dari sekolah mana Azul Helmi? Dari Serai Sungai Manggis, Banting, Selangor. Orang Banting lah ni. Ustazah dekat tak dengan sekolah Ustazah ni? Dekat. Dekat, okey. Okey, bersedia untuk menjawab soalan. Okey, Azul Helmi. Dia. Catat tak tadi? Ada catat tak? kalau tak dan catat, buku teks. Buka cepat-cepat. Okey, senang je. Azul Helmi ni dah jam berapa ni? Lupa nak tanya dah jam berapa? 6. 6. Okey. Ha, meh. Senang je soalan ni. Okay, apa dia? Sangat senang ni. Azul Helmi nak baca tu, Ustazah nak baca? Zul baca Zul. Fatah dikenali sebagai Fatah Mekah dikenali sebagai penakluk kota Mekah. Penaklukkan, okey. Pembukaan kota Mekah. Yang mana satu? Alif atau Ba? Jawapannya Ba, Ustazah. Betul ke tidak? Betul ke? Betul. Tak nak tukar? Kasih tepukanlah kalau betul. Dengar tak tu? Dengar. Gemuruh. Alhamdulillah. Okey. Tanya Zul. Tanya Zul. Terima kasih. Kita tunggu yang lain pula. Okey, masih berapa orang yang bersama dengan kita? Ada lagi. Okey, sementara menunggu ya. Okey, sila bersedia untuk kod yang seterusnya. Okey, kod yang seterusnya ialah nombor 2. Nombor 2. Catat. Okey, Alia. Wow. Assalamualaikum, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi Alia. Alia Nur Syuhada. Ya. Okey, dari sekolah mana ya Alia? Sentiasa bertanya sebab kita tanyalah, mungkin ada ramai yang tak tahu lagi kan? Ya, betul. Saya dari Sekolah Kemasaan Seri Suria Kuala Lumpur. Okey, orang KL. Tak jauh dengan Banting. Okey, bersedia untuk soalan seterusnya. Okey, Alia. Nombor 2 baca. Fatu Mekah ialah kota Mekah dari pengaruh amalan dan jangkaman dari Syria. Ya, pandai. Apa dia? Alif. Pembebasan. Ba apa dia? Penaklukan. Okey. Yakin? Pembebasan? Yakin. Okey, yang lain? Okey, semua sebut Alif eh. Okey, tahniah Alia. Jadi, tahniah. Ramai yang jawab Alif. Okey, Alia. Terima kasih Alia. Kita jumpa lagi. Okey, Ati Hazmin. Sentiasa ya, ada ini juga ni. Yang tak pernah, orang kata Ati ni yang tak pernah apa ni? Tak pernah tak hadirlah kelas. Kehadiran 100%. Okay. Ya, dari sekolah mana Atik? Perkenalkan diri. Saya setiap malam mesti ada orang baru. Dari Sekolah Kebangsaan Kampung Bagai Jaya, Sibu, Sarawak. Sarawak. Ya. Okey, bacakan soalan. Okey, Atik baca soalan nombor 3. Kaum musyrikin Mekah telah membantu Bani Bakar memerangi Bani Huza. Bisa alih bunyi? Huza. Okey. Salah atau betul? Selalu betul atau salah? Kenapa salah atau betul? Tak apa, mana-mana boleh diterima. Jangan bagi jawapan dah. Jangan tak ada jawapan. Apa jawapan Atik? Atik? Punca ni. Ni apa punca? Salah. Kaum musyrikin Mekah telah membantu Bani Bakar.
Bani Bakrin. Okey. Punca betul atau salah? Betul ke salah? Salah. Anda tak nak tukar jawapan? Tanah. Tanah. Kita tengok kawan-kawan jawab apa. Oh, ramai jawab Alif. Okay. Ramai jawab Alif, Alif, Alif. Ada juga jawab Ba. Sofia Amira jawab Ba. Okay. Baik, kita tengok jawab Ba. Kita tengok Alif atau Ba. Ya. Yeah. Yang mana satu? Jawapannya ialah Ba. Jadi yeah, yang berada di asli ruangan komen sana ada yang betul. Ramai jawab Ba. Okey. Terima kasih. Tak apa. Jangan susah nanti. Tak apa. Biasalah tu. Okey. Terima kasih Atik. Kalau sini bersama. Okey, bye. Bye Atik. Okey. Okey, ada lagi ke yang kemudian kita? Okey, ada seorang lagi. Muhammad Nazril. Nazril, dari mana Nazril? Ni dari bersiaran daripada Selang Selangor. Selang Selangor. Tak jelas. Sekolah Kebangsaan Kampung Pendama. Sekolah Cikgu Putra ni kan? Betul tak? Okey. Okey, bersedia untuk menjawab soalan? Okey, cuba baca soalan nombor 4 Atik. Perjanjian Nazrin, yang berkaitan dengan selama 10 tahun. Yeah. Alif. Alif apa? Dinjatan, Alif apa? Dinjatan senjata. Ba. Okay. Ba jawapannya apa? Ba apa? Penyebaran Islam. Okey, jawapan. Alif. Alif. Tengok kawan-kawan lain. Tak nak tukar? Tak nak tu. Okey. Dia ialah gencatan senjata. Okey. Dekat bahagian komen pun sama. Ramai yang jawab. Alif. Okey, tanya Nazril dan semua. Faham ke tidak ni maksud gencatan senjata? tidak boleh berperang dalam tempoh 10 tahun. Sebab kita baru. Ya. Yeah. Kan isu di Palestin gencatan senjata. Israel meminta tetap dia kira apa ni melanggar gencatan senjata kan, dia tetap mengebom kan, itu kira salahlah, pelakuan yang salah kerana melanggar peraturan. Okey, seterusnya bersama dengan kita Nur Aisyah Azlan. Tunjuk muka Aisyah. Okey, pandang sini Nur Aisyah Mazlan Azlan. Alah, mata dah pakai tambah mata pun tak nampak. Okey, ha, baru jelas muka Aisyah. Aisyah dari sekolah mana Aisyah? SK Bertam Perdana. Okey, kat mana tu? Selangor Pulau juga? Pinang. Pulau Pinang. Pulau Pinang. Nasib baik tanya. Kalau tidak ingatkan Selangor tadi. Okey, bersedia ya. Soalan seterusnya. Apa tu Aisyah? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bertolak ke Mekah bersama rombongannya pada bulan tahun Hijrah. Hijrah. Yes, jawapannya okay. Alif. Baca jawapan, baca dulu. Baca jawapan dulu. Alif Safar. Ba. Kelapan. Ba. Ramadan. Kelapan. Ya, yeah, jawapan Aisyah? Ba. Ba. Ramadan tahun ke-8 Hijrah. Anda yakin? Yakin. Oh, yakin. Orang belakang tu. Orang belakang tolong jawab juga. Semangat jawapan dari di belakang. Okey, tahniah Aisyah. Penyokong. Tahniah Aisyah. Nasib baik tak ikut jawapan orang belakang. Orang belakang jawab Alif. Okey. Okay. Ada lagi tak? Ada. Izzatul Iliana. Izzatul Iliana. Izzatul atau Iliana? Okey, boleh dengar Izzatul? Awak Izzatul. Iliana adik-beradik awak lah. Sebab awak buat slash. Mesti atau. nama awak juga ke? Nama samaran? Oi. Okey, saya panggil Izzatul lah. Izzatul dari sekolah mana?
Kota Kinabalu Sabah. Okey, Kota Kinabalu Sabah. Okey, dari Sabah. Cikgu Basya. 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 Okey. Basya. Oh, Basya. Basya. Macam biasa. Betul-betul. Okey, ahli Mota. Sekarang kita berada di Kota Kinabalu Sabah. Acik. Mari jemput Zatul baca soalan nombor 6. Nombor 6. Rasulullah SAW telah merahsiakan pergerakan mereka daripada pengetahuan musyrikin Quraisy. Okey. Salah atau betul? Betul. Ba. Betul. Betul. Ada nak tukar jawapan? Anda yakin? Ya, betul. Okey, betul. Tahniah. Tahniah. Yang kat Konti pun semua jawab ba-ba. CJ Ramli tu anak-anak kawan-kawan kita pun kan. Okey, seterusnya. Ada lagi ke yang bersama dengan kita? Okey, kita ada masa lagi. Apa? Waalaikumsalam. Apa khabar Ustazah? Khabar baik. Okey, Arfa dari Sri Ti An-Najah Bukit Katil Melaka. Okey, bersedia soalan seterusnya Arfa. Okey, mari baca. Bersedia. Berapakah jumlah tentera Islam yang terlibat dalam peristiwa pembukaan kota Mekah ini? Mm-hmm. Alif. Berapa tak ni? 10,000. Ba? Ba 15,000. Jawapannya ialah Alif 10,000. Alif 10,000. Anda yakin ke 1,000? Yakin. Oh, yakin. Betul. Alif. Betul. Ya, tu bisyak. Okey, tanya Arfa. Tanya Arfa. Ustazah, atas pelajaran yang disampaikan. Terima kasih Arfa. Okey, terima kasih. Okey, ada lagi kah? Mhm. Okey, kita Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Akila dari sekolah mana? Nama Akila? Saya Nurul Akila binti On dari Sekolah Kebangsaan Linggi Negeri Sembilan. Oh, Negeri Sembilan, Linggi. Kota Linggi. Okey, dah bersedia Akila? Mari kita tengok dah. Soalan nombor 8. Cuba baca. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melantik dot-dot-dot sebagai pengganti baginda di Mekah. Alif Khalid bin Al-Walid, Ba Kalthum bin Husain. Kulthum. Ba Kalthum. Tak apa. Kalau Kalthum dah jadi perempuan lah nama. Okey. Sorry saja tak letak baris dia. Okey, yakin. Yakin. Okey, jawapannya betul. Tanya Akila. Terima kasih Ustazah. Okey, sama-sama. Okay, kita ada masa lagi. Mungkin boleh seorang lagi kot. Seorang atau dua orang lagi. Dua orang. Nur Kamilah. 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 Kamilah, Kamilah, Masya Allah, Subhanallah. Ni dah biasa sangat ni, siap tukar green screen. Kan? Dari sekolah mana? Perlahan sangat suara. Taman Kelang Jaya. Kelang Jaya, okey. Taman Kelang Jaya. Okey, boleh kuat sedikit. Okey, dah bersedia? Dah. Okey, boleh bacakan. Antara strategi Rasulullah untuk menakutkan kaum Quraisy apabila tiba di Maruz Zahran. Tak letak baris. Tak letak baris. Adalah apa dia? Pertama, Alif. Alif mendirikan khemah. Ba menyalakan obor sebanyak mungkin. Apa jawapan Syamil? Jawapannya ba. Yakin ke? Tengok kawan-kawan. Yakin.
Kawan-kawan pun semua jawab ba. Ba, 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 semua. Ha. Okay. Semua tak bertuah je untuk naik ke pentas kita ni. Boleh, boleh menjawab semua. Kadir. Tahniah. Tahniah. Okey, tahniah Syamila. Suara dia perlahan, okay, tak dengar. Terima kasih ya. Dia punya mungkin volume tu perlahan sangat kot. Dia pakai apa ni, headphone kan. Mungkin dekat headphone tu tak ni. Okey, seterusnya bersama dengan kita Nurul Izzati. Untuk Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Nurul. Panggil Nurul atau Izzati? Izzati. Izzati. Okey. Dari sekolah mana? Dari Sekolah Kebangsaan Akhir Johari Sungai Petani Kedah. Masya Allah. Orang Kedah. Kedah tahun berapa ni? Orang Kedah ni? Tahun 5. Ya. Yeah. Okey. Cakap Kedah lah. Kita nak dengar nak dengar cakap Kedah. Baca dalam logat Kedah. Okey. Soalan ke-10. Sila baca. Berikut adalah sifat yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa pembukaan kota Mekah kecuali alif sabar dan cekal hati, ba membalas perbuatan kaum Quraisy. Yang mana satu? Sifat yang diamalkan oleh Rasulullah. Kalau Rasulullah, sifat-sifat yang macam mana? Fikir macam tu. Kita fikir macam tu. Alif. Alif. Zaza, alif. Alif ke? Anda yang ba, ba, ba. Ba. Ada. Okay. Ada iklan-iklan kat belakang tu. Betul ke? Okey, saya yakin ustazah pun seram juga ni tengok ni. Kita kena jangan ikut orang, jangan ikut orang. Okey, kita tengok jawapannya. Ya, alhamdulillah betul ustazah. Okey, Nurul Izzati. Sebab di situ cluenya. Terima kasih ustazah. Okey, sama-sama. Tahniah juga sama Nur Syarafana. Kita pesan jangan ikut orang, dia ikut. Sip baik dia ikut. Okey, dia faham. Ya betul. Semua jawab betul ba ya. Ba 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 penuh dengan ba. Tahniah semua. Yang pasti jangan flat ya, jangan flat. Jangan spam. Okey. Sekarang ini ialah masa untuk bersedia ya. Kod yang seterusnya. Kita tunggu tadi kan. Kod yang seterusnya ialah nombor 4. Ya, nombor 4. Jadi setelah Ustazah sebut yang terakhir itu, maka lengkaplah kod kita pada malam ini. Ustazah tidak akan ulang. Ustazah tidak akan ulang. Okay. Seterusnya Ustazah Rohaizah sebagai penggulung. Nak menggulung apa yang perjalanan kelas kita pada malam ini, kata-kata terakhir, kita dah di hujung siaran sekarang ni. Ya, betul. Terima kasih kepada Umi Juma. Terima kasih Ustazah Yus. Angkuat kita malam ni, kalau tidak tak naik anak-anak ke konti. Ustazah Salasya, ni dia naik ke konti malam ini dengan hati yang berbunga-bunga. Alhamdulillah, kita ucap tahniah kepada Ustazah Salasya kerana berjaya bertukar ke kampung. Alhamdulillah. Balik ke kampung halaman. Itu tanda yang dah ada apa ni, yang mencurah-curah turun tu, tahniah dah kepada dia. Ya. Jadi alhamdulillah kepada murid-murid semua, alhamdulillah yang mengikuti kelas ustazah dari awal sehingga akhir. Ustazah harap yang pertama kita mengikuti kelas ialah ikhlas kerana Allah Taala, dan seterusnya ialah untuk mendapatkan kredit yang ditawarkan ya, insyaallah. Jadi kalau kita letak yang pertama, yang lainnya akan datang tanpa kita tanpa kita kerja-kerja pun, dia kerja kita kan, insyaallah. Jadinya sebelum akhir, ustazah ucapkan terima kasih. Ustazah doakan semua anak murid ustazah tak kira di mana,
seluruh Malaysia ni belajar rajin-rajin. Semoga kamu semua sihat walafiat. Semoga beroleh ilmu yang bermanfaat untuk diri, keluarga, masyarakat dan negara. Okay, jadi terima kasih Ustazah Umi Juma. Ini yeah. adalah Ustazah Umi Juma punya username dan alamat YouTube. Yeah. Kemudian Yusni Syazana, username dan alamat channel dia. Kemudian Ustazah Salasiah sebagai pemerhati, username dan alamat channel dia. Yang atas sekali sudah tentulah Ustazah yang kamu berada sekarang. Jadi terima kasih banyak-banyak. Okay. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih banyak-banyak. Sebagai sebagai penutup ya, jangan lupa ya, link untuk e-sijil dan link kredit ya telah ditampal pada ruangan komen. Jadi jangan lupa ya anak-anak, sila login ya ke link tersebut untuk mendapatkan ataupun untuk mengisi kedua-dua link tersebut. Dan ingat untuk link kredit itu kodnya telah diberi, Ustazah tidak akan ulang, dan kod akses. Ingat jangan tertukar ya. Ini kod akses untuk link e-sijil itu, iaitu hashtag tanda pagar itu. Okey. Apa ni? Alah lupa pula Ustazah. Kod aksesnya ialah kelas IUEED. Punyalah lama tak jadi moderator untuk kelas live, boleh lupa pula kan. Maklumlah bukannya ada tag sangat ni. Okey. Jadi kod akses ya untuk link kita pada malam ini, link sejati pada malam ini ialah hashtag kelas IUEDD. Okey, jangan lupa untuk mengisi link tersebut kerana link tersebut akan tamat selama 30 minit saja, akan kekal dan akan tamat selepas 30 minit tersebut. Dan untuk yang terakhir ya, Ustazah nak cepat ni. Okey, sebelum kelas berakhir ni Ustazah nak bagi tahu ya, kod kelas esok dan kelas akan datang hanya valid sehingga jam 12:30 malam sahaja, dan kod kelas hari yang lepas tidak akan lekat dalam sistem. Kod yang pasti lekat, kod yang diisi selepas kelas berakhir. Jadi kod yang direkod berturut-turut dalam selang masa yang singkat tidak lekat, tidak akan lekat semua. Hanya satu diambil kira kerana disyaki ada rakan yang membuat toyol pula kat sini ya. Dan pas ke kawan yang lain untuk diisi serentak semua kod. Jadi boleh faham ya, Ustazah hanya bacakan, ini adalah amanah yang patut Ustazah sampaikan. So Ustazah mengharapkan anda faham. Itu saja. Selamat malam semua. Assalamualaikum. Berikutan pengumuman penutupan sekolah sehingga akhir persekolahan. Pengajaran dan pembelajaran secara home-based learning tetap diteruskan. Oleh itu, kami di Akademi YouTuber menyediakan tuition online percuma pertama di Malaysia dari prasekolah hinggalah ke sekolah menengah dengan kerjasama E-Didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Kenapa bayar jika anda boleh dapat percuma? Bermula percuma, selamanya akan percuma. Manfaatkan peluang yang ada. Jangan tunggu lagi. Sertailah sekarang. Untuk maklumat lanjut, layari www.academyyoutuber.com. Dibawakan kepada anda oleh Akademi YouTuber.